Wah, ini medan yang saya harus lalui, teman-teman. Ini keren, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu, senantiasa di dalam lindungan Tuhan kita yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini saya akan mencoba explore sebuah bangunan yang mirip klinik, namun ini bukan seperti klinik pada umumnya, karena klinik ini adanya di tengah hutan, teman-teman. Dan ini cukup menarik perhatian saya dan membuat rasa penasaran saya semakin meningkat tentunya, ya. Dan untuk lokasi ini saya tidak bisa menyebutkan secara detail, namun yang pasti ini masih sekitaran Jawa Barat, ya, di sekitaran kota Purwakarta, ya. Dan lokasi ini sudah banyak sekali yang explore, yang udah bikin konten di sini. Dan untuk teman-teman, terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak mungkin, dah. Dan untuk teman-teman, terima kasih saya ucapkan yang selalu mendukung channel ini. Semoga semua kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung kita gaskan aja ke lokasi. Mangkat. Ini gokil banget, teman-teman. Ini rumahnya gede banget nih bangunannya, yang menyerupai rumah, padahal ini bukan hunian seperti rumah pada umumnya, ya. Dan lokasi ini yang bikin saya takjub. Ini lokasi di tengah hutan, teman-teman. Asli ini hutan, ya. Nih, tuh, di sekeliling kita atau di depan kalian ini hutan semua. Pohon-pohon gede banget, ya. Dan kosongnya ini mungkin di atas 10 tahun yang lalu, teman-teman. Dan saya harus waspada juga dengan yang di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini mungkin mesnya, ya, teman-teman, ya, yang dipergunakan dulunya mungkin tempat, ya, tempat tinggalnya, ya. Dan ini gokil banget, asli, menyatu banget dengan alam. Ini baru namanya rumah alam ini, ya, bukan alam bah dukun, ya. Dan di sekeliling kita ini hutan, teman-teman. Hutan semua. Asli, ini hutan semua. Pohon-pohon gede banget. Ya, baik, teman-teman. Jadi tadi ada sedikit kendala, ya, karena saya harus ganti baterai dulu karena blur melulu. Dan ternyata baterainya mau habis, ya. Dan saya terpaksa harus ambil baterai dulu, ya, karena saya nggak bawa cadangan juga. Dan saya akan melanjutkan ke lantai 2, ya, karena lantai 2 ini belum saya explore, ya. Gokil banget, sumpah. Nah, di sini blur melulu nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Assalamualaikum, sampurasun. Mohon maaf, abdi kadil lain ngaganggu. Hayang silaturahmi pungkul. Tuh hayang niat kumaha. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini lantai 2, teman-teman. Ini gokil banget, ada kursi yang sudah lapuk. Dan ada lemari. Lumayan cukup masih bagus ya. Oh yang ini boleh. Waduh, bahaya ya. Kursi juga. Dan ini ya foto, entah itu foto Tomingse. Entah apa ini, orang Jepang atau Korea. Malah senyum dia. Lantainya kayu ya, jadi saya harus hati-hati. Udah berserakan ini, banyak orang-orang yang jahil, yang tidak mengurus tempat seperti ini ya. Dan ini ada. Jadi ruangan lantai 2 hanya segini, teman-teman. Gokil banget. Sumpah. Luar biasa. Karena lantainya bukan beton ya, lantai yang tadi saya injak tuh di sana itu seperti kayu, teman-teman, dan udah lapuk. Gimbal. Kamu angot aja. Nah. Ini sekeliling hutan semua, teman-teman. Asli gokil banget. Saya harus naik ya. Wah, ini medan yang saya harus lalui, teman-teman. Ini gokil, ini keren, luar biasa. Kalian bisa lihat sekeliling, teman-teman. Ini semua dikelilingi oleh hutan ya. Luar biasa. Rumah atau klinik aborsi yang sudah bisa tidak bisa saya perjelas banget karena sensitif. Konon katanya sudah dibeli oleh oknum aparat juga ya, makanya saya nggak mau neko-neko juga ya. Yalah, gokil banget. Dan ini ada foto, teman-teman, ada foto seperti keluarga besar TNI ya. Dan ini ruangan terakhir saya explore di rumah aborsi yang ada di Jawa Barat, teman-teman. Gokil banget, yang mungkin ini, aduh, saya najong nyangkut. Ini dulunya apa ya, dapur mungkin ya.
ada meja juga ya, meja belajar untuk si kecil. Iya, ini dapur benar, galonnya juga sudah usang ya, piringnya juga tinggal sebelah. Ini kamar mandi yang sudah tidak ada rupa. Yap. Wow, luar biasa ya. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah menonton ya. Semoga video saya bermanfaat, bisa mengedukasi kalian bahwa sesungguhnya kita sebagai umat yang beragama harus sing yakin, harus percaya kepada Gusti Allah. Jangan pernah takut dengan setan. Setan itu sifatnya hanya mengganggu dan menakuti, tidak untuk menyakiti. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Yap, ini gokil banget teman-teman. Tempat ini atau klinik aborsi ini tadi sempat ada seperti apa ya? Saya sempat merasakan seperti panas ya, aneh pas lantai kedua ya. Dan itu cukup membuat saya merinding juga sih, tapi sing yakin lah intinya Maya, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita itu sebagai makhluk atau makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna tidak punya hak untuk terlalu takut berlebihan kepada setan ya, atau makhluk-makhluk jin ya. Dan untuk rekomendasi lokasi ini saya ucapkan terima kasih untuk Suluk Malam ya. Kalian langsung kepoin channel Suluk Malam Kang Deo, luar biasa, hatur nuhun pisan. Dan langsung mungkin hanya ini ya teman-teman untuk penelusuran di klinik aborsi yang luar biasa gokil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma bikillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.